lupa like, komen, subscribe. Nah, ya, dulur. Muzaki Channel. Ya, ya Muzaki Channel, jangan lupa like, subscribe dan komen dan di-share ya, guys. Dibantu koncone, ben podo-podo le rezekine. Dari Sinar Musik. Subscribe Pak Bos. Minta iku subscribe beto Pak Bos. Channel ya Pak Bos. Nggih, tolong subscribe channelnya. Yahya Muzaki Channel. Yahya Muzaki Channel. Nggih, matur suwun Pak Bos iki. Ownernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Langsung saja ya dulur, langsung saja kita akan informasikan stok barang-barang yang ready berupa power beberapa unit yang kita jual. Nah, untuk yang di video pertama kali kemarin kita sudah review power 5002 ini yang kita jual per unitnya 20 juta. Ini ready 7 unit, yang satu masih di gudang, dan untuk yang tavernnya ini enggak kita jual, dan yang ini juga enggak kita jual. Untuk yang 5002 kita prioritaskan. Untuk yang 3600 ini yang 3600 harga menyusul ya. Untuk studio 5002 ini kita ready 4 unit, yang satu unit ini MA 3602. Ini per unitnya kita jual dengan harga 6 juta bisa nego. Terus kemudian ini ada CA30 dari DB Audio. Ini kita jual dengan harga 5,5 juta. Untuk studio dunya menyusul ini karena masih pertimbangan dijual apa enggak. Yang perlu diketahui di sini bahwa MA5002 ini dulu sudah pernah kita review, akan tetapi yang kita review power tersebut ini keluarannya tidak sama dengan power ini. Ini adalah keluarannya yang lama ya. Jadi produk lawas, produk lama, tentu dengan kualitas komponen yang berbeda. Ini kalau kita lihat sekilas transformatornya sudah berbeda. Yang ini lebih besar daripada MA5002 yang pernah kita review di awal itu. Transformatornya ukurannya lebih kecil, tapi kalau ini besar. Tapi untuk voltasenya sama 98 volt, high voltnya 98. Nah, karena trafonnya ini lebih besar kayaknya ya, jeda mungkin ampernya lebih besar yang ini daripada MA5002 yang kita review di awal. Dan untuk kondisinya yang seperti ini jarang terpakai dulu, hanya berdebu tok bagian dalamnya karena sudah upgrade powernya, sehingga yang ini tidak dipakai, lama tidak dipakai, sebenarnya sudah beberapa tahun tidak dipakai. Kondisinya masih oke banget. Nah, ini bisa dibeli borongan ataupun eceran ya. Ada 4 unit kita jual dengan harga 6 jutaan, kalau borongan nanti bisa nego. Ya. Seperti ini kondisi powernya. Bagaimana? Dan ini kan, ini semua stikernya terlepas, stiker ini terlepas dan belum dipasang. Nanti kalau misal sudah dibeli ya, maka kita pasang untuk stikernya. Terus kemudian masalah knop-knopnya ini nanti ada kita belikan, karena untuk model knop yang seperti ini banyak dijual atau ready buat toko-toko. Kok gampang lah masalah knop masih. Oke, bagi yang membutuhkan bisa langsung komen japri lewat WA nanti kelanjutannya. Untuk masalah harga, masalah mau nego ya, ya gampang lah lur, penting ada minat dulu, komen dan dilanjut. Untuk barang-barang yang kita posting ini semuanya dalam keadaan normal dan bisa dicek di lokasi sebelum dibeli. Oke, demikian informasi seputar stok power yang ready di gudang kita. Demikian saja review yang dapat saya sajikan. Semoga bagi telur-telur semuanya yang menginginkan bisa langsung komen.
Oke, terima kasih. Salam horek dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.